Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Selamat berjumpa kembali di channel SK TVNet. Di pagi hari ini, bagi yang tentunya bagi sahabatku yang saat ini beraktivitas, kami di sini akan mencoba memberikan informasi seputar visual cuaca. Pada hari ini, hari Rabu, 17 Agustus 2022, bertepatan HUT RI ke-77 Indonesia Merdeka. Sahabatku, sahabat SK TV-nya dimanapun Anda berada, kami akan mencoba menghadirkan kembali informasi seputar visual cuaca. Visual cuaca kami sampaikan dari Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta. Kita mulai dari sisi sebelah timur, sahabatku semuanya. Oke sahabatku, untuk posisi di sebelah timur saat ini cuaca nampak cerah berawan, sahabatku semuanya dapat sahabat lihat di pagi hari ini. Dan sinar matahari pun di pagi hari ini sudah mulai terasa menyengat ya di kulit ya sahabatku semuanya. Sudah mulai panas di pagi hari ini sahabatku semuanya. Kemudian dari sisi sebelah timur kita bergeser menuju ke sisi sebelah utara sahabat. Sahabatku, sahabat SK TV-nya dimanapun Anda berada, untuk di sisi sebelah utara saat ini juga terpantau nampaknya cerah berawan sahabatku semuanya. Kemudian di sisi sebelah barat, dari sisi sebelah utara kita bergeser menuju ke sisi sebelah barat sahabat. Sahabatku, sahabat SK TV-nya dimanapun Anda berada, untuk sisi sebelah barat saat ini juga terpantau cerah berawan sahabatku semuanya. Di samping suara backsound dalam rangka mungkin menyambut HUT RI ya, adanya perlombaan futsal di sisi sebelah barat ya, di kurang lebih di bangunan yang tertutup pohon di daerah ini ya, dalam bangunan tersebut atau di gedung tersebut sahabatku semuanya. Oke sahabatku, dari sisi sebelah barat kita bergeser menuju ke sisi sebelah selatan. Sahabatku, sahabat SK TV.net, untuk di sisi sebelah selatan saat ini juga terpantau cuaca nampak cerah berawan. Bagi sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan cuaca, silakan sahabat bisa melihat di website BMKG ya, website BMKG di mana sahabat akan mengetahui perkembangan data perakiraan cuaca yang berlangsung hari ini dan juga esok hari. Sahabatku, sahabat SK TV-nya dimanapun Anda berada, mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat HUT RI yang ke-77 Merdeka.